Ini cara menyelir apa namanya menyuntik ya. Ini tombolnya. Tunggu bentar. Nah ini yang muter ini bagian groundnya ya. Ini ada kabel kecil ini sama ini sama ini ke apa ke kit dihubungin ke ground dilingin ya. Untuk warna yang lainnya ini ada. Tone untuk tone 1, tone 2, tone 3 itu ya dan seterusnya. Untuk bagian ini merah dan putih kita jadikan sebagai saklar on off aja agar bisa mati. Itu fungsinya. Ini masuk ke 12 standby. Yang putih masuk ke input pada si sirine. Nah, yang kabel kuning ini masuk ke bagian input ini ya, input ampli ini input ampli namanya. Ini ke sini, nah, kita hubungan grow-nya aja ke bagian sini juga. Tapi pinggir input tapi pinggirnya lagi untuk grow. Jadi rangkaian si jumperannya seperti ini. Nah, ini rangkaian jumperannya seperti ini. Tengahnya untuk ground, railing, warna yang lainnya untuk tone, untuk saklarnya merah dan putih itu sebagai buat tanda aja ya, merah dan putih, biar nggak bingung. Ini udah mati. Kenapa masih nyala di sini? Karena di sini jumpernya ada dua ya. Gitu. Nah, ini ketika mati juga ini bisa dinyalakan. Gitu. Ini ya, rangkanya seperti ini ya. Ini output masuk ke input bagian ampli, jangan sampai tersentuh dengan yang lain atau kebalik. Tidak ada garansi, tidak ada komplain, minta retur barang, nggak ada garansi pokoknya ya. Ini hanya tutorial untuk pemasangan ini aja.